Inna, sesungguhnya kami anzartukum, kami beri peringatan kum kepada kamu, azaban, azab qariban, qarib dekat. Dah jadi bahasa Melayu kan, sahabat qarib, azab yang dekat. Azab apa yang dekat ni? Okay, azab neraka ni sebenarnya dekat ke jauh? Bila manusia akan masuk neraka? Bila? Yalah, bila? Berapa tahun lagi? Agak-agak berapa? Katalah 100 tahun kan? Rasa lebih kot. Katalah 500 tahun. Adakah 500 tahun itu qarib? Contohlah saya kata, kalau orang tanya saya bila nak kahwin, dekat dah. Berapa lama lagi? 20 tahun. Betul tak ayat tu? Tak betul kan? Jadi kalau akhirat lambat lagi, tapi Allah kata qarib. Betul ke tak? Ha? Dekat apa? Oh. Kematian? Okey, kalau kita tukarkan azab ni kepada termasuklah azab kubur, maka qariban betul lah. Sebab kita boleh mati bila? Mungkin malam ni. Bila malam ni, dekat. Besok pun dekat kan? Sebab tu dalam kata ulama, iza mata ahadukum faqad qamat kiamatuhu. Bila seseorang tu mati, maka telah berlakulah kiamatnya yang kecil. Itu satu. Yang kedua, kalau azab ni kita terima sebagai azab di akhirat, dia tetap dekat. Kenapa? Sebab ayat akhir surah An-Nazi'at, Allah kata apa? Akhir surah An-Nazi'at, sebelum surah ni, An-Naba. Okey, cuba terjemah. Seolah-olah mereka melihat hari akhirat itu, yauma, hari yang mereka melihatnya, seolahnya lam yalbasu, seolah mereka tidak tinggal di dunia kecuali asyiyatan, hanya sepetang, au duha, ataupun sepagi. Maknanya katalah umur dunia ni ada satu juta tahun, tapi bila mati dia rasa apa kehidupan dia tu? Sepetang ataupun sepagi je. Ini maksud qariban. Dan pepatah Arab, dia kata apa? Pepatah Arab, kullu atin qarib. Apa maksud dia? Semua yang akan datang sebenarnya qarib, dekat. Betul kan? Cuba kita bayang balik masa kita sekolah rendah dengan kita sekarang. Kita rasa dah lama berlalu ke rasa macam baru je? Baru je kan? Semalam saya tengok anak saya dah besar, dah masuk universiti. Dulu aku hantar pergi sekolah rendah kecil je, tapi rasa baru je. Sebab apa yang akan datang semua sebenarnya adalah qarib. Jadi Allah nak bagi tahu azab akhirat itu sebenarnya bukan jauh pun, qarib, dekat je. Iqra kitab Allah tarqa jinanahu wa tanal azim al-ajri wal-ghufran.